Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Ketemu lagi nih di video kita kali ini. Nah, sekarang kita lagi mau jalan-jalan nih ke suatu tempat yang enak banget buat healing, buat nge-refresh dari kesibukan dan rutinitas sehari-hari. Pokoknya, kalau habis dari sini pasti lebih fresh, lebih segar, dan pasti lebih bersemangat. Penasaran nggak? Yuk ikuti perjalanan kami. Jalannya lumayan menanjak ya teman-teman. Ini tempatnya di Balikpapan, di Marconi atas. Terus jalannya terus menanjak ya nih teman-teman. Dan udara udah mulai berubah nih. Udah mulai dingin. Pohon-pohon juga sudah mulai rapat ya. Dari sini pasti tampak kelihatan kota Balikpapan dengan lebih indah ya. Dan perjalanan kita ini diiringi oleh hujan ya teman-teman. Akhirnya, alhamdulillah kita sampai juga nih di tempat tujuan. Kita sampai di tempat parkirnya ya teman-teman. Nah, ini nih tangga untuk menuju ke tower di atas ya. Ini tempatnya cuma untuk foto-foto aja. Yuk kita masuk yuk. Berhubung hujan ya agak susah ya teman-teman untuk meliput. Oh iya, ini namanya Cafe Open House. Jadi konsepnya di sini patina, garden, dan art. Tempatnya teduh ya teman-teman. Jadi di sini banyak sekali pohon-pohon yang tumbuh tinggi, besar, dan tampaknya sangat subur. Selain itu juga ada tanaman-tanaman lain ya teman-teman yang tumbuh subur di sini, melengkapi sekali semuanya menjadi ekosistem yang sungguh menciptakan sesuatu tempat yang nyaman, sejuk, segar gitu ya teman-teman. Nah, tampak di sini kota Balikpapan di kejauhan sampai ke pantai sana di depan, kita bisa melihat sejauh mata memandang. Selain konsep garden, kita juga bisa berfoto. Di sini banyak sekali tempat-tempat atau spot-spot foto yang bisa kita gunakan. Nah, kita masuk ya teman-teman. Yuk kita eksplor ke dalam. Tampak di sini ada kolam jacuzzi yang cukup artistik. Kebetulan kita datangnya sore menjelang maghrib, jadi lampu-lampu mulai dinyalakan dan suasana sudah mulai meredup. Indah ya teman-teman. Thank you.
di sini juga seperti tempat food court gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa membeli makanan makanan berat atau snack-snack aja, dan bisa kita duduk di mana aja sesuai selera kita, mencari tempat yang terbaik menurut kita, dan makanannya siap diantar kemanapun kita duduk. Di sini tampak banyak sekali tempat-tempat duduk yang bisa kita pilih. Kebetulan kita memilih di sebelah kiri sini, yang tampak sekali mejanya terbuat dari kayu yang unik sekali ya. Bisa dilihat di sini ya teman-teman, mejanya terbuat dari potongan gelondongan kayu yang dipotong sedemikian rupa terus disusun menjadi satu meja yang pada akhirnya terlihat sangat unik sekali. Terlihat di sini juga lantainya unik sekali ya. Kita lihat di bawah, kadaka tumbuh dengan subur sekali. Oh ya teman-teman, ada satu spot lagi yang cukup menarik yang belum kita lihat. Nanti kita lihat, tunggu aja ya teman-teman. Nah itu dia teman-teman, spotnya yang akan kita lihat nanti. Nah inilah dia teman-teman, spotnya yang kita lihat tadi ya dari atas. Sekarang kita udah di bawah. Ternyata ini adalah kolam renang teman-teman. Cantik sekali ya di sini. Sebelum keluar, saya masih bertemu dengan satu meja yang unik sekali teman-teman. Ini mejanya antik ya teman-teman, asli terbuat dari porselen dengan lukisan Cina. Ini seperti di piring-piring bahari yang udah tua banget ya, tapi ini masih ada. Ini sungguh-sungguh cantik.
Nah, sampai di sini dulu jalan-jalan kita di Cafe Open House ya teman-teman. Kalau teman-teman berminat dengan tempat ini, yuk datang aja ke sini di Marconi Atas Balikpapan. Akhirnya, terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti perjalanan kami hari ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Yuk, dadah!